guys, masih bersama saya di channel Sinetron Ternama. Seperti biasanya, saya akan kasih bocoran trailer buku harian seorang istri episode malam ini, edisi Minggu 2 Mei 2021. Sebelum membahas videonya, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya, agar Anda bisa mendapatkan info-info terupdate lainnya di channel ini. Di episode malam ini, sepertinya Pepin telah merencanakan sesuatu untuk membuat Dewa hancur. Dia merencanakan penculikan terhadap Fitri, karena ia tahu Nana sangat menyayangi Fitri. Kevin memprediksi rencananya akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, lain dengan faktanya di lapangan. Pada saat Tony hendak menculik Fitri, tiba-tiba saja Dewa mengetahui hal itu. Ia pun segera menghajar komplotan anak buah Kevin. Dan yang paling mengejutkan, Pasha tiba-tiba datang dan ikut membantu untuk menghajar komplotan penjahat tersebut. Akhirnya Dewa bersama Pasha berhasil menyelamatkan Fitri dari peristiwa penculikan tersebut. Apakah peristiwa ini menandakan bahwa hubungan Dewa dan Pasha akan segera membaik seperti sedia kala? Saksikan keseruannya di sinetron buku harian seorang istri episode malam ini. Tetaplah di channel ini karena saya akan berikan info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.